barang bukti narkoba yang bisa kita amankan dari beberapa pelaku yang kita ungkap di wilayah Kabupaten Sanggo. Ini sebagai bentuk sinyal bahwa Sanggo ini juga sebagai tempat ya menjadi sasaran pemasaran barang-barang haram ini. Sehingga kita tentunya mengimbau kepada seluruh masyarakat terus bekerjasama kita ungkap ya betul-betul ya ke depan kita bikin Sanggo Zero Narkoba. Tentunya ini harus perlu pelibatan seluruh lapisan masyarakat sama-sama memberantas yang namanya narkotika ini. Termasuk juga ini barang-barang atau rokok ya yang beredar di wilayah perbatasan yang masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur tikus. Ya tentunya ini menjadi konsistensi dan menjadi komitmen kita bersama untuk terus memberantas ya, kejahatan di wilayah perbatasan. Sehingga tentunya negara tidak ingin dirugikan ya dengan masuknya barang-barang, apalagi ya tidak dilengkapi dengan cukai yang masuk wilayah Indonesia tanpa adanya pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Termasuk rekan-rekan ini barang bukti ya hasil kejahatan kejadian yang ditangkap. Masuk bisa lihat-lihat rekan-rekan ini miras yang bisa kita amankan alat atau untuk memproduksinya ya tentunya kita jangan ingin ya.